Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ini persiapan syuting Ical Delu Ingatlah Yang Satu. Video klipnya bareng Mas Aji. Mas Aji sama Mas? Sama Mas? Hero. Nah, di sini Indonesia Power. Ya. Gimana Mas kesannya Mas setting lokasi di sini? Oh, lokasinya keren, bagus. Dan tempatnya juga kayaknya cocok. Oke. Okay. Konsep apa ya Mas mau tampilkan Mas? Mas Hero. Nih, beliau sutradaranya. Ini kita konsepnya konsep imajiner. Karena kita semuanya lokasi pada lockdown, perizinan segala macam. Oke, benar. Yang penting kita pesannya nyampe dengan visual yang di apa istilahnya visual yang disamarkan. Oke. Ketika ajal menjemput dirimu, kau takkan dapat hindari itu. Ketika napas telah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sanami Media. Ini saatnya satu lagi, ini lagi finishing video klip Ical Delu Sain. Ini video klip ini judulnya Ingatlah Yang Satu. Nah, klip ini tuh menceritakan lebih ke ini ya, lagu religi karya teman saya. Saya lebih garap video klipnya, directnya, nah terus sama kamera dan editornya juga dibantu sama teman saya juga, ada tim saya. Nah ini klipnya itu mengajak kita semua untuk apapun yang terjadi, apapun masalah kita, semuanya kembali kepada Gusti Allah, dan jadi kita tidak boleh lepas untuk mengharap ridho-Nya. Intinya apapun yang kita lakukan, kita harus ajakan di sini ya, ajakannya harus demi ridho-Nya kayak gitu. Nah di sini visualnya ini kan ketika ajal menjemput dirimu, ini dibuat serem dulu nih. Kau terdapat hindari itu ketika nafas. Nah itu nanti untuk lengkapnya sih nanti simak video klipnya. Nah ini bocoran aja. Nah ini tuh syutingnya sih syutingnya cuma satu hari, pagi sampai sekitar asar lah. Soalnya kita kan dengan apa konsep sederhana, alat sederhana juga, tapi intinya dengan konsep sederhana, alat sederhana, cuma mungkin kita lebih ke ada simbolis-simbolis. Jadi maksudnya dengan kesederhanaan itu semoga hasilnya maksimal lah, intinya kayak gitu. Nah ini lagu ini diciptain sama kawan saya, Ical, nama aslinya Ali Hasbi Asidiki, orang Brebes dia, tapi kuliahnya di Cirebon. Nah jadi kami sering ada komunikasi lah, lama nggak ketemu, berapa tahun lah udah gitu. Komunikasi kemarin terakhir dia udah bikin lagu ini lagi lah, maksudnya memantapkan komunikasi dari lagu segala macam ya. Kalau secara kualitas sih ya namanya juga lokal ya, ini kualitas lokal lah gitu ya. Nah, cuma yang saya ini saya suka tuh di sini pesannya, pesan dari lirik ini luar biasa. Nah saya padu dengan visualnya disesuaikan, tapi yaitu disesuaikan karena seharusnya ini banyak orang pengennya tuh, cuma kan karena dalam kondisi lockdown juga, kondisi corona ini, jadi ya sudah seadanya saja kita bikin video klip. Yang penting kita bisa ikut berpartisipasi ke negeri ini dengan lagu. Lagunya di sini lagu religi, ajak orang juga untuk pakai masker gitu ya, apa untuk mengikuti anjuran pemerintah. Dan sebenarnya bukan anjuran pemerintah sih, anjuran untuk kebaikan kita semua. Dengan kondisi corona ini kita pakai masker seperti itu kan.
itu. Nah ini lagu ini kan di apa vlog ini di ininya di upload di YouTube saya tentunya di Sanami Media, nanti saya linkkan. Dan kalau lagunya sendiri itu nanti di uploadnya di channel teman saya, nanti linknya saya bagi, saya kasih tahu di sini linknya itu. Nah terus selain itu juga teman saya nih yang namanya Ical, itu Ical atau Ali Hasbi Asidiki ini, dia orangnya kreatif multi talenta, dia nyiptain lagu juga. Nah terus dia sempat itu juga sih, sempat Demam Kaisar tuh, Nari Kaisar dia itu juga. Nah terus sama dia tuh menciptakan batik khas dari Brebes, batik nama batiknya itu batik Bangsin. Bangsin itu maksudnya bawang merah dan telur asin khas Brebes, atau dengan kata lain Bangsin itu bangsa Indonesia. Dan jadi produknya dia itu batiknya itu motifnya seperti inilah, salah satunya itu dia bikin baju juga, kemeja apa sih, pokoknya segala macam, banyak seperti batik yang lainnya, cuma ini khas Brebes, batik Bangsin. Nah ini kalau untuk ininya nih, masker nih seperti yang saya pakai, dan ini dia punya kelebihan batik Bangsin ini, masker Bangsin ya. Ini nih ada untuk penyimpanan ini, penyimpanan tisu nih, buat penyimpanan tisu nih, lebih untuk safety-nya tuh. Batik Bangsin ada variannya banyak. Nih ada warna merah, warna coklat, ada pink. Kemarin banyak banget sih, cuma udah ada beberapa yang sold out. Itu. Nah intinya apa sebenarnya saya udah rencana mau review ini, review masker ini. Masker ini kan kelebihannya itu ya, kelebihan dan maksudnya hal lainnya ini menarik, menarik banget ininya variasinya, gambar-gambar bagus, ini motifnya nih, motif Bangsin ini. Nah itu sebenarnya saya tuh mau review ini, cuma sekalian dengan review mau launchingnya lagu ini, lagu Ingatlah yang satu sama lagu ini. Jadi kalau proses syutingnya sendiri luar biasa ini, di pas bulan puasa. Kalau awalnya pagi-pagi di daerah Indonesian Power tuh di dekat Sunyaragi ya, dekat Sunyaragi. Di situ maksudnya orang udah banyak buat foto segala macam. Nah ini saya bikin video clip tapi dengan ngambil angle yang beda gitu. Nah terus itu masih biasa. Nah jadi yang luar biasanya kita syutingnya itu di bukit ini di bekas galian C, itu daerah apa sih, Kopi Luhur itu masih kota Cirebon ya. Itu galian saya itu, waduh panasnya luar biasa, lagi puasa pisan. Nah tapi biar gini panas gimana pun ya tetap jalan ya. Sayang kalau sampai buka puasa gara-gara ngebelain syuting, pengen dapat gambar bagus sampai nggak puasa, rugi lah buat saya itu. Nah terus akhirnya jadi pas syuting di sana tuh jam berapa pokoknya pas panas-panasnya jam 11 sampai itu udah, terus jam kan perjalanan lumayan panas terik gitu ya. Nah, nanti di setnya juga bisa kelihatan dong. Nah terus di situ tuh terobati lagi panas-panas tuh, lihat danau di tengah ini kayak oase maksudnya di bekas galian itu jadi danau tuh, jadi menampung air tuh, jadi danau, dan indah banget danaunya. Akhirnya kita syuting di situ, jadi ngebatin haus segala macam kita sambil menikmati, sambil berimajinasi bahwa gua nggak haus karena di dalam itu banyak air. Jadi menghiburnya seperti itu sampai biar tetap kuat puasa. Tapi indahnya, maksudnya hal indahnya banyak. Jadi dari set yang mendukung, kalau situasi cuaca suhu ya ujian itulah, tapi enjoy aja. Nah, tapi mendukung itu akhirnya
saya dapat setting luar biasa, setting adegan sholat, setting ini sampai sekalian kita manfaatin buat sholat di situ juga sih ya. Itu intinya lagu ini, makanya sebenarnya kalau ngelihat di klipnya emang klipnya sederhana sih ya. Misalnya tinggal menghayati syairnya aja, nah sama didukung visual yang saya buat, visual yang saya buat, ya semoga ini ada sesuatu yang kalian semua bisa dapat, nah pokoknya mungkin menikmati ya, kalau jangan berharap lebih lah, ini klip seadanya, namanya klip lokal, lagunya lagu lokal, tapi semoga pesannya, istilahnya mungkin pernah pernah dengar dari yang lain, tapi kita menyampaikan dengan hal beda. Oke, assalamualaikum, thank you, Mas Tero, Mas Haji, Mas Jabul ya. Oke, gimana nanti kesannya, mau seperti apa, Mas? Ya kesannya ini syutingnya asik banget, banyak surprise, banyak banyak dukungan alam, jadi okay. Naskahnya itu kan tidak sesuai rencana, tapi ternyata itulah keindahannya, jadi okay. Kita dikasih yang lebih-lebih nanti. Amin, amin. Tungguin hasilnya nih, alamnya ya. Oke, sukses Bang Sin, sukses terus. Oh, thank you. Berarti Bang Sin bedain batiknya bahasa Indonesia. Ical Delu ingatlah yang satu, video klipnya akan segera tayang. Tungguin ya. Oh. Ini seperti itu. Nah, jadi tapi kayaknya sekian sekian deh. Itu jadi nanti tinggal lihat klipnya di channel nanti yang saya ini, yang saya kasih. Terus di ininya juga, yang di Sanaminya juga, tonton terus karya-karya Sanami. Itu, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, thank you untuk semua, semoga kalian sehat selalu, barokah, banyak rezeki, panjang umur, gitu. Dan, semoga kita semua diberi kesehatan, diberi umur yang bermanfaat gitu. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.